main game horror? Kenapa enggak main game horror? Hah? Main game horror aja. Iya. Iya, yeah, kita main game horror, kita main game horror. Kempes nanti badannya ya. Kayak malam. Kenapa? Itu 3.400 beliin Om. Oh, game ya? 3.400? Ah, oh, murah banget. Santai aja, Om kan kaya ya. Banyak duit, santai aja sebentar. Ah, ini ambil. Oke, okay, 3.400, uangnya 5.000 ya. Kembaliannya kita ambil aja. Tadi kan 3.400, kembalian 1.600 nya mana? Korupsi lu ya? Ampun Om, ampun Om. Awas lu korupsi lagi ya. Bilangnya kaya tapi uang 1.600 aja ditagi. Aduh, berisik banget. Kakak ya, lu lagi main apa dek? Lagi main game Android. Wah, masa lu cuma berani main game Android doang? Main game PC dong, lebih serem. Game Android ini cuma untuk bocah, ngerti nggak lu? Main yang lebih serem. Kalau kayak gitu terus lu jadi bocah selamanya ya. Dah, kita mau tidur dulu, ngantuk. Later. Dari bahwa mereka bisa menghasilkan 1.000 US dollar sehari tanpa meninggalkan rumah, dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Aci Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu 1.000 tahun. Tetapi hal terpenting yang pernah saya dapatkan adalah pengalaman yang tak ternilai, dan saya akan membagikan pengalaman saya kepada Anda. Saya menonton The Wall of Street dan saya berpikir, wow, orang ini menghasilkan uang dari ketiadaan. Ingin tahu caranya? Simple. Lihat. Nih.